menyatakan terdakwa Rizal Mulia Sari tersebut di atas tidak terbukti secara sah. Karena ya Mas Yasin itu orang biasa juga, seorang dosen di mana di universitas di Bengkulu sana, dia membuat itu karena dia punya ngerti tentang teknologi informasi. Nah, kemudian itu disambut orang lain. Melanjutkan film dokumenter Lini Masa 1 dan Lini Masa 2, maka kami mengundang teman-teman untuk berbagi cerita mengenai gerakan dan partisipasi warga yang konsisten terhadap isu kemanusiaan, perempuan, lingkungan, keragaman, dan pendidikan dengan cara kirimkan sinopsis singkat kisah yang akan kalian angkat disertai dengan video amatir singkat ke alamat di bawah ini. Mainstream, kuno. Di atas. Bohong banget itu, lah. Gitu kan enak. Oke Mbak, dari tanggal 13 April sejak dibuka proposalnya ini udah ada masuk udah masuk 27 proposal. Pokoknya ada program Aceh, Barat, sama Barat, ada perwakilan dari Barat, ada perwakilan dari Timur. Oke, menuju kepada Nusa Tenggara Timur. Oh, ada dua kan tadi? Ada dua. Ini agak alat nih. Dua-duanya kuat. Deal? Siap. Bungkusnya? Bungkus. Kita tinggal mulai ngerancang kapan mulai training buat anak-anak calon sutradara ini. 5 peserta yang terpilih akan mendapatkan pelatihan pembuatan film dokumenter dan tentu saja menjadi sutradara di filmnya sendiri. Saya Justinus Sabtoarjanto. Saya Tofirin. Saya Jafar Kebua. Saya Tute. Saya Yayan Salsawi. We'll be right back.
aduh Mbak, dari tadi sudah. Iya, sudah di jalan. 4 jam, 5 jam, 6 jam. Belum ada sampai sekarang. Ada tim SAR sebenarnya, tim SAR harus segera, jangan anggaran aja. Tim SAR katanya di Tenggarong, cadangan harus ada apa enggak? Aku juga orang organisasi. Sampai sekarang mana? Mana yang terjun? Itu masyarakat. Mana? Mana orang perusahaan? Tai semua tahu. Tapi sekarang belum ketemu. Pelan aja. Enggak apa-apa. Buka jalan aja. Terus ini. Pelan aja ya. Terus. Samping cepetin, Kak. Pemahakin kayaknya. Iya, terus. Awas. Selamat. Jalan aja. Nah, baru jalan aja, berjalan. Terus. Berjalan. Terus, buka aja. Terus, Pak. Sudah. Bahwa polisi, tentara hanya melayani mereka yang punya modal, hanya melindungi mereka yang punya modal, dan itu terbukti di sepanjang jalan negara ini. Kawan-kawan, saya yakin bukan cuma di Bima, bukan cuma di Mesuji, bukan cuma di Bengkulu, tapi di Kalimantan Timur kelak ini juga akan terjadi. Keberpihakan polisi kepada modal, karena keberpihakan polisi kepada investasi, maka ini akan menjadi cerita panjang untuk kita semua. Penyimpangan itu bisa dilihat dari tanamannya, Pak. Ini varietas Impari 7, Pak. Ya. Jadi semua tanaman itu punya ini, Pak, jumlah dari jumlah anakan. Jadi jumlah anakan itu untuk Impari dan sejenisnya biasanya antara 20 sampai 40, Pak. Jadi kalau kita lihat hitung aja anakannya. Misalnya sini berapa nih? 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15. 15, Pak. Berarti di bawah estimasi. Jadi anakan. Ini pun belum jadi, Pak. Belum keluar begini. Kalau udah begini kan nanti ada serangan walang sangit. Bisa jadi sundep seperti yang ada. Ini bisa putus sampai bawah ini, Pak. Itu kan lain-lain teknisnya. Tapi secara dari jumlah anakan pun sudah kelihatan bahwasanya ini di bawah. Nah, di bawah gitu. Jadi kesimpulannya memang ini dampak dari lumpur. Ya, itu kan ada keluar. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah enggak rusak, enggak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara,
rakyat kecil malah sengsara. Ya enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya lumpur. Dulu ini adalah lubang bekas tambang. Desember 2011 ada dua bocah yang meninggal tenggelam di lubang bekas tambang ini ketika bermain berenang karena kawasan ini tidak jauh dari rumahnya. Sebenarnya ini bukan peristiwa yang pertama kali. 6 bulan sebelumnya di kecamatan ini juga ada 3 bocah tenggelam di lubang bekas tambang. Tapi sepertinya pemerintah tidak pernah merespon bahwa lubang-lubang yang ditinggalkan oleh perusahaan tambang di dekat kawasan pemukiman itu adalah ancaman bagi warga yang ada di sekitar tambang. Ini kan lumpur ini, licin lah, lumpur dari tambang ini. Lumpur, mau apa lagi? Bila tidak kena lumpur, orang di atas kok. Yang mengendap ya di bawah sana. Ini anu Pak, gara-gara air 10 hari panas, tidak ada air masuk sama sekali. Nah, itu menyebabkan ikan kami mati sekitar 5 pikul, Pak. Satu kolam itu dia. Nah, inilah yang kita kendalanya sekarang selama ada tambang. Apabila panas, satu minggu panas, maka sumber air sudah tidak ada. Kalau perusahaan ini Pak, hanya janjinya aja mau dibikinkan waduk, ternyata sampai sekarang sudah hampir 5 tahun tidak ada terrealisasi dia. Untuk penampungan air, karena sumber air Pak ini sudah tidak ada lagi kita ini. Dulu kan ada 4 titik sumber air sini ya. Selama ditambang sumber itu sudah tidak ada, hilang dia. Saya tidak tahan lagi lihat dari malam ya Allah. Kalau lihat banjir saya tidak tahu lagi sudah. Saya sedih lihat cucu saya cuma bisa menyelamatkan cucu saya aja. Tidak bisa bawa apa-apa. Saya mohonlah dari pemerintah kebijaksanaannya supaya menutup itu tambang. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Oh, Mas Intan terkenal. Hutan sawah gunung lautan simpenan kekayaan. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Sudah lah, aku sudah. Sudah.
Pegunungan Kars ning Jawa Tengah iki kan akeh sing do arep terancam ana pabrik semen, mulai Rembang kuwi ana 4 PT sing wis nyoba ngajukno izin. Ning Pati ana dhisik semen Gresik saiki Indo Semen. Ning Grobogan ana PT Panda Firma Listri. Ha iki aku ndungu meneh ning apa Aji Barang wilayah Banyumas. Terus uga meneh aku ndungu ning Wonogiri. Wonogiri iki malah ning kono sak temene jajaran pegunungan Kendeng Selatan nganti tembus Kebumen iki kan kawasan karse luweh anu kan apik ning kono. Iku lho Sarmi. Aku kan padoni masang wong jajaku nek ayune ngono. Lah niko kan tumpang sari ya. Eneng kayune jati ana wite jagung. Lah wong tani ya iso ngunduh rencek, iso ngunduh jagung, godhonge nggih saged nggih bungkus lontong. Lah niku kan manfaatnya kan kathah banget. Neng apa pemerintah ya ora mandang sebelah mata nek kaya ngono kuwi. Neng apa mung mikirno wetenge dhewe. Awake dhewe ki dadi wong tani cilik mung wedi mlaku tok. Lah hasil jagung iki ya gedhe. Lah perjanjian iki durung nganti dulur-dulur tani melu ngrasakno hasil sing di teko wit jati sing udah diopeni masyarakat iki malah teko Kementerian Kehutanan uga ngetokno izin pinjam pakai eksplorasi kawasan apa hutan di wilayah Kabupaten Grobogan kuwi ana 1600 hektar peraturan-peraturan sing udah digawe iki jane nuruti kepentingan sapa. Jadi banyu sing ning pucuk gunung ya nguripi masyarakat ning apa Gunung Kendeng, mergo ning Kendeng iki akeh pemukiman penduduk. Terus sakwise dadi dirasakno teko masyarakat ning pegunungan Kendeng mengisore, dadi banyune kanggo nyukupi rumah tangga, kanggo sawah-sawah ning sekitar kaki pegunungan Kendeng. Jadi tetanduran apa pertanian iki kan ya nyukupi kepentingane petani. Ini tak warai carane. Mulane nek di kandani ndungokno. Kok kene ra? Lah ngerti ta? Sinau. Lah. Ngerti ta mboten? Nek di kandani ndungokno. Ngene sidane mudak nek digulung pake dhewe malah wis rampung. Pake isuk mau kan. Wis nggawa pompa. Lahan pertaniane siji entuk mata air teko pegunungan Kendeng ijah ditambah iki entuk banyu irigasi teknis teko wilayah Kedung Amba. Nah, sing diliwati ana tersier kelambu kanan iki pengorbanane kedulur Kedung Amba lah malah kok ape sing wis produktif ape dinggo kawasan tambang iki ya. Dadi iki sing kudu dadi catetan dulur-dulur. Dadi pengorbanane kedulur Kedung Amba sing nganti saiki iso uga sing tergusur durung apa ya ijeh panggonane ning ndi utawa upama dianggap tingkat kesejahteraane dadi kaya piye, malah iki sing wis iso nyiptakno akeh lahan dadi produktif ora dihargai padha karo. Thank you.
Perempuan dan anak yang paling menjadi korban, tapi perempuan juga berpotensi dalam membangun perdamaian. Karena itu kegiatan Musim Tu di isu perempuan, sekarang kita membangun sekolah perempuan. Sekolah perempuan itu adalah sekolah informal yang mempertemukan ibu-ibu dari berbagai desa, sekarang ini sudah dari 24 desa, untuk belajar bersama-sama 8 topik dalam kurikulum sekolah perempuan. Yang saya dapat, yang pertama ada banyak pengalaman, Pak. Ya, saya bisa berteman dengan orang-orang yang lain. Bertemannya itu mereka bisa mengajarkan saya, ada yang teman yang bisa mengajarkan saya cara bertanam dengan kebun organik. Dulu sih saya hanya ibu rumah tangga, saya belajar dari sekolah perempuan. Dan dari sekolah perempuan gabung dengan Musim Tu, saya belajar untuk pertama kali saya belajar dengan komputer di Musim Tu ini, dan ada banyak yang saya bisa belajar di situ. Ada cara menanam, cara membuat pupuk organik, dan cara menentukan bibit yang baik. Itu yang saya dapat dari media sosial itu. Ini pupuknya. Yang ajar saya buka Facebook, Ibu Lian dengan Nona Cici. Yang buka Facebook, Nona Cici. Yang buka Twitter, Ibu Lian. Yang buka Messenger Yahoo, Nona Cici. Ya, ide tentang kebun organik ini sebenarnya berawal dari
kesadaran bahwa salah satu persoalan penting pasca konflik itu adalah soal ekonomi. Jadi setelah melalui sekolah perempuan, kita bangun kepercayaan dan rasa bersaudara kembali, lalu kita kemudian berpikir bahwa mereka akan bekerja sama melalui apa. Dua sekaligus kemudian yang akan dicapai. Kita pilih kebun organik. Kebun organik itu kemudian tujuannya bukan hanya untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya ibu-ibu yang selama ini sering kali hanya membeli sayuran yang lewat, padahal tanah ah mereka ada dan mereka tidak menggunakan sumber daya alam mereka yang ada. This is my hair. Hair. Hey. Siapa yang dari pertama? Pertama kali. Kita seberapa? Apa bahasa Inggrisnya teman? Kalau satu teman bahasa Inggrisnya siapa? Kalau banyak? Oke. Kita saat ini bekerja untuk isu anak untuk dua hal, yaitu Project Sofia. Project Sofia itu adalah perpustakaan keliling untuk anak-anak di beberapa tempat di Kabupaten Poso. Khususnya sebenarnya mau menggunakan buku sebagai media pertemuan anak-anak pasca konflik, baik itu Muslim, Kristen, Hindu. Mereka pasca konflik belum pernah bertemu bersama-sama dan punya trauma, punya rasa tidak percaya terhadap yang lain. Tapi melalui buku mereka bisa, melalui buku yang kita bawa di Project Sofia, mereka bisa berkumpul dan bermain bersama-sama dan bisa saling belajar bersama-sama. Penyakit leukemia terjadi pertama pada umur 1 tahun setengah. Dulu kami tinggal di Langsa. Sesudah dia ada gejala-gejala leukemia, kami dirujuk ke Rumah Sakit Damalik di Medan. Berhubung dari Langsa ke Medan terlalu jauh, kami setiap bulan harus jalan, jadi saya pulang ke tempat asal saya di Sigli. Pertama-tama memang agak susah karena dia satu bulan cuma satu kantong peluh darah. Tapi makin dia besar berumur makin banyak, sampai 2 sampai 3 kantong. Saya agak kewalahan juga dapat darah.
setiap saya pergi ke PMI, kadang-kadang di PMI ada, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang saya harus nunggu-nunggu antri. Kadang saya balik nanti malam, besok pagi lagi. Empat kali ya? Wow, udah dikasih coklat. Darah untuk Aceh dideklarasikan pada tanggal 24 Juni 2012 yang lalu. Dan ini ide pertamanya karena saya begitu mudahnya mendapatkan darah pada saat ibu saya sakit. Jadi di sini saya hanya ingin membagi kemudahan dengan orang-orang yang membutuhkan darah dengan kesulitan yang sama di BMI Kota Banda Aceh. Nah, pada saat perjalanannya kami menemukan suatu penyakit yang butuh darah rutin setiap bulan seumur hidupnya, yaitu talasemia. Ini saya yang melakukan darahnya AB, untuk AB untuk Ardi. Kan udah yang ketiga kali kan menonton untuk Ardi. Nah, dalam perekrutan pendonor, kita coba untuk rekrut pendonor pemula di mana usia 17 tahun, 18 tahun itu sudah kita ajak untuk mendonor. Nah, ternyata antusiasme daripada pendonor-pendonor pemula ini cukup tinggi dan kami konsentrasi di Twitter dalam hal sosialisasi maupun edukasi tentang penyakit dan donor darah. Karena di Twitter itu tempat berkumpulnya anak-anak muda, remaja-remaja, komunitas-komunitas dari berbagai macam latar belakang itu di dunia maya. Dari kejauhan, Gunung Rokatenda tampak begitu tenang. Padahal sejak Oktober tahun 2012 lalu, gunung berapi di Pulau Palue ini sudah beberapa kali meletus. Ribuan penduduknya mengungsi ke wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Ende dan Sika.
Saat itu kami baru saja menyelesaikan acara ulang tahun yang keempat komunitas kami. Setelah itu, ketua komunitas kami mengirimkan SMS Kopdar. Dan di dalam Kopdar itu, kami membahas bagaimana pergerakan kami untuk membantu para pengungsi yang ada di sana. Dan melalui sosial media, kami juga menggalang bantuan seperti Twitter, Facebook, website, SMS, dan BBM. Dan puji Tuhan, banyak sekali respon yang kita dapatkan melalui dana-dana yang masuk ke rekening komunitas kami. Offline via jemputan beras dari rumah ke rumah dan mengantar sendiri bantuan beras ke base camp kami. Palingan hanya bisa kasih beras saja, terpapa ya. Oh, nanti ada rezeki nanti baru bisa tambah sedikit-sedikit lagi ya. Balik. Ya, biar sedikit ya. Yang pentingnya ya rata. Saya kena paling. Yang paling ya kaki kena paling apa dia? Ini dari Kosambi bawa di tempat ini lokasi orang. I think it's because when I was in Holland and I had plans to go to Sulawesi, mm-hmm. I read on the internet that the government said they recommend me to go to another island because it's not safe here because of the terrorism. Mm-hmm. And they say you can go, but you have to be careful. And I think a lot of people don't want to come then anymore. But in my time here in Poso, I felt very safe because the people are so friendly and so helpful, and I didn't feel unsafe anytime. So I think that's the main thing. And if
more tourists come here, mm-hmm. then the government should help the tourists to find the nice places, such as mm-hmm. the waterfall in Kilo, but also mm-hmm. other things, mm-hmm. so that the people can spend their money here, so the local people can get profit for that, I think. Selain website ya, website yang kita gunakan juga sebagai tempat untuk memposting beberapa data-data dengan kapasitas agak besar. Website itu juga kami gunakan sebagai tempat menyimpan data sebenarnya. Karena saking banyaknya data yang kami miliki dan menyimpan data dalam bentuk hard copy itu menurut kami agak riskan. Karena ini menyangkut dengan kasus korupsi yang melibatkan penguasa dari partai yang berkuasa. Jadi beberapa kami jadikan dalam bentuk file dan kami simpan di website. Sejarah sing ngono semono iki kudu ora gelem bongkarake sing wong sepuh-sepuh. Wedi nek diarani PKI. Wedi nek diarani BTI. Padahal kula nggo barungkul te pundi-pundi, awake dhewe iki PKI kabeh. Penduduk kurang informasi. Tak bongkarke tak niki undang-undang masalah sumber daya alam niku 462 undang-undang ning Indonesia. Njur sing bisa disinaoni. Siji untuk muncul siji DPR gawe undang-undang meneh. Iku untuk gawe undang-undang meneh. Tumpuk-tumpukan undang-undang. Kapan menange? Menange yo iki dirungkepi. Ayo hangrung kepi. Niku wau sing ayo dampyak-dampyak. Nganggo ati kan. Nek isih duwe ati, oh iki titipane Mbah Kojo sampe guing. Sadumuk batuk sanyari bumi. Biyen diwangi pecahing dodow taing ludira. Diwangi klancipi pring. Nusuki londo, nusuki Jepang. Saiki malam udah didoli minggu tuku HP. Ya. Ming goro-goro semen. Kepentingane apa? Wong bangun omah ora nggo semen ya iso. Semen niku antarané sing dinggo negara iki, catetan kuwi duwe. Karo sing didol ning luar. Ora santik-ntike. Dadi tujuane iki mung didol mung njaba. Iku ora kok provokatori. Sak wayah-wayah kudu padane iki digeseng. Kepengin tetep nutup lagu terus kemudian sithik-sithik terus ndak. Kemudian saya tetep gak jujur apa penak ya wis lanjang kita. Setelah kita mengetahui permasalahan ini kan semuanya kan skenario. Nah, sekarang apa sikap kita? Nah, sikap kita kan mestinya yang pertama-tama kan kita merevitalisasi, dikembalikan pada jati dirinya. Nah, revitalisasi ini kita mulai dari sekecil mungkin. Ya nek saiki nek rabuk kimia ya iya jenggo rabuk kimia kayak dhewe yo. Nih, ben kula lampahi, ben kula. Nah, iya, ini kan kita sudah mulai bergerak, Mas. Artinya kita sudah mulai bergerak. Di sini sistemnya memang gerilya, Mas. Gerilya, tapi kita melaksanakan warung kopi. Warkop. Nah, di mana saja kita cerita masalah itu? Di mana saja kita cerita? Mbok nek ora karepmu, pokoknya aku cerita. Niki kan wis ketemu ya di antara 10 kabupaten wis wong loro wis ana. Jenengan Boyolali, Karanganyar. Ya. Sragen,
Klaten. Jadi cukup dengan adanya Facebook cukup membantu perjuangan dari tim dokumentasi di Palu dan cukup memberikan informasi yang seimbang kan. Kita semua tahu bahwa media massa, notabene media massa resmi seperti koran, seperti TV itu memberitakan hanya sepotong. Itu pun saya belum bisa mengatakan itu media berimbang. Artinya masih ada kepentingan lain. Artinya kepentingan lain itu bisa saja nanti si wartawannya tidak bisa menyuarakan tentang ini. Ada yang wartawannya yang berani, tetapi dewan redaksinya yang tidak berani. Nah, beda sekali dengan media yang kita pakai. Ini data tentang daftar nama perusahaan tambang yang mempunyai izin penambangan di Kecamatan Sukolilo. Terus kemudian salinan kopian atau izin tambang di wilayah Kecamatan Sukolilo yang pernah dikeluarkan oleh Pemkab Pati berdasarkan Pergub 128 itu wilayah Kendeng termasuk kawasan kars yang harus dilindungi, tidak ada penambangan. Ternyata di sini Pemkab Pati mengeluarkan izin untuk tambang yang dimana letak penambangan itu ada di wilayah kars. Jadi dengan data ini sudah sangat akurat sekali. Kedua adalah yang bertugas mendaftarkan gugatan. Jadi saya mau laporkan dulu laporan kelompok yang kedua yang mendaftarkan gugatan. Ini gugatan kita tadi sudah didaftar ya secara resmi, ada buktinya, ada nomor gugatan sudah diregister oleh pihak pengadilan negeri Samarinda. Sejak awal memang gerakan Samarinda menggugat sadar bahwa penggunaan sosial media itu penting, terutama untuk menggapai atau menyentuh publik Samarinda di kalangan pemuda atau pengguna sosial media. Saya mau yang penting NU menyediakan bakso. Iya, kami di Suwandi nih, Suwandi 5 nomor 72. Adik
Dukung program 10 for 1 Talasemia Darah untuk Aceh. Pastikan Anda jadi pendonor untuk penderita talasemia. Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan terkenal, hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Ini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.